Salam Rahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri. Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual. Summerling merupakan binatang yang sudah dikenal banyak kalangan bahwa dia memiliki energi magis yang diyakini mampu meningkatkan aura pesona, kecantikan, penglarisan, serta membuat penggunanya sangat menawan. Sebenarnya tuah dari sambal lilin ini berasal dari mata yang bercahaya dan sayapnya yang berkilauan. Oleh sebab itu, banyak sekali pekerja seni, pekerja hiburan, entertainer, seperti artis, biduan, dan sinden sekalipun banyak yang menggunakan sambal lilin sebagai susuk untuk memikat banyak mata yang melihatnya. Sedangkan susuk sambal lilin sendiri merupakan media susuk yang sudah dipercaya sejak dulu kala, memiliki daya magis yang sangat kuat untuk menyempurnakan kecantikan atau ketampanan, pelet pengasihan, pemikat, dan penglarisan yang berasal dari seekor kumbang. Meskipun biasanya susuk sambal lilin menggunakan sayap sambal lilin yang kemudian dimasukkan ke tubuh, namun susuk sambal lilin yang saya karyakan tidak dimasukkan ke dalam tubuh, melainkan berbentuk minyak atau parfum yang tentu saja sangat praktis dan juga aman karena tidak memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Selain itu, keistimewaan susuk sambal lilin yang saya karyakan ini bisa dipesan secara jarak jauh karena berbentuk minyak wangi. Susuk sambal lilin ini merupakan susuk yang paling banyak dipesan dan dipasang. Bahkan, saking larisnya, susuk serangga ini dapat mengalahkan berbagai macam sarana susuk yang lain seperti emas, intan, berlian, bunga kantil, dan sebagainya. Kepercayaan dari masyarakat bahwa susuk sambal lilin ini mempunyai daya magis alami yang luar biasa untuk kecantikan, aura wajah, ketampanan, wibawa, awet muda, pengasihan, dan lainnya. Selain untuk bahan susuk, sambal lilin ini juga dapat dijadikan sebagai sarana azimat apabila sudah diisi energi spiritual dengan membangkitkan aura alaminya yang dapat menciptakan daya magis alami untuk mendongkrak kecantikan dan juga ketampanan. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan manfaat dari susu sambal lilin ini, bisa memesannya melalui asisten saya, Mbak Laras, di kontak di bawah ini. Sekian setelahku, saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan ratu susu Jawa pamit undur diri. Salam Rahayu.